Saudara, karena sempat ditutup oleh akibat cuaca buruk, pelabuhan penyeberangan Lembar, Lombok Barat kembali dibuka. Penumpukan penumpang dan kendaraan ini terjadi di area pelabuhan. Kendaraan pribadi, bus, dan penumpang memadati area pelabuhan penyeberangan Lembak, Lombok Barat. Membludaknya jumlah penumpang disebabkan oleh banyak perjalanan penyeberangan yang tertunda lantaran pelabuhan sempat ditutup sejak hari Kamis malam. Pihak pelabuhan mengatakan peningkatan jumlah penumpang juga dipicu oleh limpahan penumpang kapal cepat yang tidak beroperasi karena cuaca yang buruk. Wisatawan dan juga penumpang lokal ini kan luar biasa banyak. Nah, kita dengan caranya ya kita mengoperasikan kapal-kapal yang ada di sini. Hari ini kalau kita baru ada 3 kapal ini kita lagi proses pemuatan, baru 3 kapal sembari kita melihat kondisi cuaca. Dermaga yang difungsikan? Difungsikan ada 3 dermaga semua kita memfungsikan. Padang Bayi semua. Nanti habis ini ada dermaga ke Ketapang 1.